Assalamualaikum, bertemu kembali di channel kita buat dia. Okey, kali ni kita nak DIY apa? Kita nak DIY doorknob ni. Sebenarnya doorknob ni doorknob biasalah untuk pintu biasa. Tapi yang aku nak tukar ni adalah doorknob pintu tandas. So tak apalah pakai yang berkunci pun. Patutnya doorknob tandas tak berkunci. Okey, ini dia gambaran dia. Yang diberi, dibekalkan bersama. Perkara pertama sekali adalah korang kena buka ni. Ni bahagian dalam ni. Bahagian yang bukan berkunci tu. Dengan pin yang dibagi, tekan je pin tu. Tarik tombol dia. Alright. Yang doorknob asal ni aku dah buka. Benda sama juga macam pasang ni. Buka dulu pin ni. And then buka skru ni, keluarkan. Yang ni kita kena keluarkan dulu, baru kita boleh masuk ke dalam slot pintu. Okey, ni dia slot pintu. Duduk lama aku dah buang. Okey, masukkan je, tapi pastikan yang berlubang di tengah-tengah lah. Alright, ni dia punya apa, lock dia lah. Nampak? Alright. Pasal kalau, tapi kalau setengah pintu ada yang pakai jenis yang panjang dan kita beli yang jenis pendek, so boleh juga pakai yang original lama lah. Kalau kita terbeli yang pendek macam ni, ini pastikan benda ni masuk betul-betul lah kat depan ni, sebab dia tolak pintu tu, dia terlock. Alright, and then kita tolakkan lock tu bagi nampak dan masukkan ke lubang doorknob ni. Pastikan dia boleh masuk macam ni lah. Dia masuk ngam-ngam dalam tu, dan dia boleh putar untuk lock set. Yang ni aku pakai yang original balik sebab dia panjang. Alright, and then barulah kita screw balik. Okey, lepas screw pastikan dia ketat, barulah kita masukkan pemegang screw bagi doorknob ni. Okey, berarti masukkan skru dan kita ikat. Tapi sebelum tu pastikan macam tadilah, dah pusing doorknob tu dah boleh terbuka. Lepas tu all dua skru ni masukkan, ketatkan. Dah siap, pasang cover. Dia ada slot dia, so kita pusing bagi dia masuklah, tekan sikit. And then doorknob asal ni kita masukkan balik ikut slot dia. Di sini yang pin kita tekan tadi mula-mula kan, and then kita ketuk je lah bagi masuk. Alright, dah settle lah, ketatkan balik lah yang pin tu. Inilah keadaannya, dah siap. Okey, jom kita test lock set dia berfungsi atau tak untuk lock. Okey, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.